Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a' ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 186, perihal kesyukuran. Selalu bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku, hendaklah anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah diberikanmu nikmatnya, dari apa yang anda rasakan dari nikmatnya itu pada lahir dan batinmu, pada agama dan duniamu. Ingatlah semua itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman-Nya ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa yang kamu rasakan dari segala kenikmatan semuanya adalah dari pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua nikmat yang anda nikmati kini tidak dapat terhitung banyaknya, lebih-lebih lagi dari hendak mensyukurinya. Tuhan juga telah mengatakan di dalam firman-Nya, jika kamu hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya tidak terdaya kamu menghitungnya. Sekiranya si fakir yang sakit dari golongan orang-orang yang mengesakan Tuhan memikirkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, nescaya dia akan terus sibuk menunaikan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tiada masa lagi untuk bertahan menghadapi kesabaran. Ingatlah bahawa anda harus berusaha sedaya upaya dalam mensyukuri Tuhanmu, kemudian mengaku diri tiada mampu untuk menunaikan sepenuhnya apa yang wajib atas dirimu untuk mensyukurinya. Dan ingatlah bahawa syukur itu menyebabkan kekalnya nikmat-nikmat yang ada pada diri kamu, dan sebagai suatu wasilah, iaitu jalan untuk mencapai nikmat-nikmat yang lain yang belum tercapai lagi. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum, jika kamu mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, nescaya aku akan menambah lagi yang lain. Dan tentu lebih bermurah hati daripada hendak mencabut nikmat-nikmat yang sedia ada terhadap semua orang-orang yang mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah bahawa Allah Subhanahu wa taala tiada akan mengubah sesuatu nikmat yang dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka itu sendiri yang mengubahnya dari diri mereka sendiri, iaitu dengan meninggalkan kesyukuran ke atasnya. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan tentang kesyukuran setelah membahaskan tentang as-sabr, tentang kesabaran, yang mana kedua-dua sifat ini merupakan sifat yang penting, sifat yang utama yang perlu untuk diamalkan oleh orang-orang yang beriman, bersyukur dan bersabar. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajaban li amril mukmin, sungguh mengagumkan tentang perihal orang-orang yang beriman, kalau dia ditimpa kesusahan dia bersabar maka ianya lebih baik untuk dia, dan kalau dia diberikan kesenangan dan dia bersyukur maka itu adalah yang terbaik untuk dia. Wala yakunu illa lil mukmin, dan perkara seperti ini tidak berlaku kecuali orang-orang yang beriman. Susah kemudian bersabar, mendapat kebaikan daripada Allah, mendapat pahala daripada Allah,
dia senang, dia bersyukur, maka dia akan mendapat kebaikan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hakikatnya tidak ada general, Allahumma salli ala Muhammad, tak ada perkara yang apa, yang terbaik. Ya, ini sama ada menjadi orang susah ataupun menjadi orang senang, yang terbaik. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesusahan kepada seseorang hamba, maka itu adalah yang terbaik untuk dia. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesenangan untuk seorang hamba, maka itu adalah yang terbaik untuk dia. Walhasil, apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba untuk redha dan singkapi dengan sabar dan syukur. Naam. Akan tetapi seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur, sangat sedikit daripada hamba-hamba Allah, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur atas nikmat dan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ni daripada segi bahasa adalah memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun syukur ni boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Yang pertama, bersyukur dengan lidah, iaitu apa-apa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukur. Bahkan apa-apa perkara yang mendatangkan manfaat ataupun menolak kemudaratan daripada diri kita, maka kita digalakkan untuk bersyukur. Kadang-kadang kita rasa nikmat yang datang tu sahaja nikmat, tapi kesusahan atau ataupun kemudaratan yang dielakkan ataupun yang dihindarkan Allah daripada kita, itu pun juga nikmat pada hakikatnya. Tapi terkadang kita tak lihat sebagai nikmat. Jadi syukur daripada segi bahasa, ataupun kita boleh bersyukur dengan lidah dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ala kulli hal, na'udzubillah min ahwali ahli nar. Satu yang selalu kami sering dengar daripada guru kami, Syekh Taha bin Yusuf Karan. Alhamdulillah ala kulli hal, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Apa-apa keadaan pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min ahwali ahli nar, dan kami memohon perlindungan daripada Allah daripada menjadi orang-orang ataupun sikap sifat-sifat ahli neraka, waliyadzubillahi tabaraka taala. Yakni tidak bersyukur, tidak redha atas ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur dengan lidah. Kemudian bersyukur dengan anggota tubuh badan, ataupun bersyukur dengan perbuatan adalah dengan menggunakan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kepada ataupun kepada tujuan nikmat itu diberikan. Menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita kepada tujuan nikmat itu diberikan. Nikmat mata diberikan agar supaya kita dapat membaca Al-Quran, dapat melihat keindahan alam, untuk kita reflect akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, memandang kepada orang-orang saleh, memandang kedua ibu bapa dengan kasih sayang, memandang kepada orang alim dengan ta'zim, dengan penghormatan, memandang kepada setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka itu adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digunakan nikmat mata atas matlamat yang dikehendaki oleh Allah untuk digunakan. Wahakadah dikiaskan dengan setiap nikmat yang lain. Diberikan telinga, diberikan nikmat pendengaran untuk mendengar perkara-perkara yang baik, untuk mendengar daripada Al-Quran, untuk mendengar daripada hadis Nabi, untuk mendengar daripada bacaan selawat ataupun kasidah ataupun perkara-perkara yang akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan perbuatan adalah dengan menggunakan balik nikmat tersebut atas tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat tersebut. Dan hakikat kepada kesyukuran itu terletak dalam hati. Hakikat kesyukuran itu terletak di dalam hati, yang mana kita merasakan dan mengetahui, meyakini bahawa segala nikmat yang kita dapat asalnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca setiap hari. Kalau kita baca Wirdul Latif, dalam tu ada disebutkan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik,
faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walaka syukru ala dhalik. Ya Allah, setiap apa yang aku dapat di pagi hari, kalau kita baca pagi Allahumma ma asbahabi, kalau baca petang Allahumma ma amsabi, sama ada di waktu pagi ataupun petang, daripada nikmat, apa-apa nikmat yang kita dapat di waktu pagi ataupun petang, sama ada directly daripada Allah ataupun perantaraan manusia. Faminka wahdak, ya Allah, pada hakikatnya ini datang daripada kamu sahaja, la syarikalah, tak ada orang yang share dalam pemberian nikmat tersebut. Falakal hamdu walaka syukru ala dhalik, maka segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bacakan setiap pagi dan petang. La ilaha illallah. Ada nikmat yang kita boleh nampak, ada nikmat yang kita boleh rasa, ada nikmat yang kadang-kadang kita tak nampak, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesihatan, nikmat masa. Kadang-kadang ini nikmat, tapi kita, kalau tidak diingatkan, kadang-kadang kita ambil, kita tak merasakan sebagai ianya satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita nak, subhanallah, nikmat Islam dan iman itu untuk sampai kepada kita, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan supaya nikmat itu boleh sampai kepada kita. Antaranya pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya tangisan Nabi Muhammad setiap malam, antaranya doa Nabi Muhammad, antaranya istighfar Nabi Muhammad sewaktu baginda hidup, setelah kewafatan baginda. Yang ini semuanya merupakan iaitu macam mana nak cakap, efek nikmat tu berasal daripada Allah. Allah turunkan Nabi, Allah turunkan Quran, daripada zaman Nabi, daripada zaman sahabat, segala apa yang mujahadah, kesusah payah yang mereka lalui itu sebabnya untuk nak sampaikan nikmat itu kepada kita. Maka berapa banyak perkara yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat itu sampai kepada kita. Macam tu jugalah kalau kita nak lebih mudah untuk nak faham, kita sebagai anak, berapa banyak pengorbanan yang telah dilalui oleh ibu dan ayah sehingga kita dapat nikmat yang kita dapat sekarang, sama ada daripada kesihatan, sama ada daripada keselamatan, sama ada daripada kemudahan, sama ada daripada kepandaian. Semuanya asbab yang mereka plan ataupun cuba usahakan sehingga anaknya mendapat apa yang anak tu dapat sekarang. Tapi kadang-kadang tak nampak pengorbanan ayah, pengorbanan ibu dan sebagainya. La ilaha illallah. Maka orang yang paling banyak ataupun zat yang paling banyak memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan daripada makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terdekat dengan kita adalah ibu dan ayah yang paling banyak memberikan nikmat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, perlu melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah disebabkan pengorbanan dan nikmat yang banyak Allah menjadikan mereka itu asbab kita mendapat pelbagai jenis nikmat. Dan salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur, yang mensyukuri akan perbuatan hamba. Allah Maha mensyukuri akan perbuatan hamba. Apa-apa kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu disyukuri oleh Allah, dengan erti kata dibalas dengan kebaikan, diberikan pahala, diberikan, dilipat kali gandakan pahala, kemudian diberikan syurga dan sebagainya, dan diberikan keridaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Akan tetapi kita ada penghalang daripada mensyukuri nikmat. Apa dia? Syaitan. Kita ada syaitan dan kita ada hawa nafsu yang menghalang kita daripada mensyukuri daripada nikmat Allah, mengkufuri daripada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang diungkapkan oleh iblis ataupun syaitan setelah beliau, setelah syaitan ataupun iblis itu dihalau daripada syurganya Allah. Iblis mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, aku pasti akan mendatangi mereka, mengganggu mereka daripada hadapan mereka, daripada belakang mereka, daripada kanan mereka, daripada kiri mereka. وَلَا تَجْرُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, sehingga kamu akan mendapati kebanyakan mereka itu tidak mensyukuri daripada nikmat Allah. Ganggu daripada depan, macam mana?
diletakkan dunia di hadapan mereka, diletakkan dunia di hadapan mata mereka, diletakkan segala kenikmatan dunia di hadapan mereka sehingga mereka tak rasa puas dengan nikmat dunia yang mereka ada. Padahal kalau kita tengok setiap tahun nikmat kita bertambah. Padahal kalau kita tengok, alhamdulillah, kita punya nikmat ataupun kita punya gaji ataupun apa yang kita dapat nikmati daripada kenikmatan hidup ataupun daripada rezeki, pelbagai jenis rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tahun bertambah. Kadang-kadang kita tak plan pun, banyak daripada kita tak plan, mungkin setengah bekerja kuat untuk dapat apa yang dia nak, tapi kebanyakan datang sebab pertolongan daripada Allah ataupun rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Jadi diletakkan dunia ni di depan mata kita supaya kita lupa untuk mensyukuri daripada nikmat. Antara yang disebutkan oleh Habib Hussein bin Alwi Al-Attas, Allah yarham, dia kata nikmat semalam yang Allah berikan kepada kita pun tak sempat lagi kita nak syukur. Ni kita minta lagi nikmat yang baru. Nikmat yang kita dapat semalam pun tak sempat lagi kita syukur habis. Kita dah minta nikmat yang baru. La ilaha illallah. Ad-dunya hulwatun khadirah, kata Nabi SAW, dunia ni adalah seperti hijau-hijauan yang indah. Barang siapa yang mengambil daripada yang halal dan menginfakkan pada tempatnya, maka dia akan selamat. Tapi kalau tak ambil daripada yang halal kemudian tak infak pada tempat yang betul, maka ianya akan menjadi musibah. Halaluha hisabun wa haramuha iqab. Yang halal daripada dunia itu adalah akan dipersoalkan dan yang haram daripadanya akan diazab oleh Azabillah. Jadi syaitan letakkan kerisauan dunia itu di hadapan mata kita supaya kita sibuklah memikirkan tentang dunia itu siang dan malam. Tak sempat nak mensyukuri daripada apa yang Allah berikan, tapi sibuk nak berusaha nak dapatkan lebih. Sibuk melihat apa yang diberikan Allah kepada orang lain dan tak melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tengok apa yang Allah berikan kepada kita, maka insyaAllah kita akan bersyukur. La ilaha illallah. Sebab tu kalau kita nak compare dunia, kita comparekan dunia itu dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Jangan comparekan dengan orang yang lebih banyak daripada kita. Naam, syaitan akan kacau di depan kita dengan diletakkan dunia. Kemudian di belakang kita dengan diletakkan akhirat. Akhirat tu dibiarkan kat belakang supaya kita tak nampak. Bila kita tak nampak, kita lupa. Dilupakan akhirat itu supaya kita tak melakukan amalan-amalan yang akan mendekatkan kita ataupun melakukan persediaan untuk negeri akhirat. La ilaha illallah. Sebab tu penting untuk kita duduk bersama-sama orang-orang yang mengutamakan negeri akhirat. Hatta kadang-kadang kita dengar dalam majlis tentang akhirat, kita dengar tentang ceramah-ceramah tentang negeri akhirat dan sebagainya, tapi nak amalkan dia tak masuk. Iaitu kita dengar ceramah, kita dengar tafsir Al-Quran, kita dengar hadis Nabi, kita dengar ceramah tu, kita dengar ceramah ni, tapi kadang-kadang nak amal tu macam tak nampak, macam terhalang daripada nak amal. Tapi kadang-kadang bila kita duduk bersama orang-orang soleh yang mengutamakan negeri akhirat berbanding yang lain, subhanallah, tergerak hati untuk nak melakukan apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita cakap pasal sembahyang dan sebagainya, tapi bila balik rumah kita jarang nak bersiap sedia awal. Tapi bila kita duduk dengan orang-orang yang subhanallah, kadang setengah jam sebelum masuk waktu dah bersiap sedia dan sebagainya, kita tengok je dia terus tergerak hati, ha, kenapa aku tak buat macam ni. Ataupun kadang-kadang kita duduk bersama orang-orang yang 10 sekali sekejap, ataupun bila dia ada masa je dia akan pegang Al-Quran, bila dia ada masa je dia akan pegang Al-Quran, tergerak hati kita, ha, daripada kita pegang handphone baik kita pegang Quran. Kadang-kadang kita duduk ataupun kita bermusafir dengan satu orang yang mana kadang-kadang pukul 4 pagi dia dah bangun, dia dah bersiap sedia untuk qiyamul lail. Kita tahu fadilat qiyamul lail, kita tahu tu penting dan sebagainya, tapi tak tergerak hati. Tapi bila kita tengok orang buat, tergerak dalam hati kita. Dia tak cakap apa-apa pun, dia tak suruh pun kita buat. Tapi dengan duduk bersama orang-orang seperti ini akan menggerakkan hati kita untuk
melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Sebab tu mujalah satu salihin sangat penting. Duduk dengan orang-orang salih, orang-orang yang mengamalkan daripada ilmu mereka ni sangat-sangat penting. Sebab dia akan mengingatkan kita ataupun menggerakkan hati kita untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Naam, wa min khalfihim, diletakkan agama di belakang supaya kita lupa. Wa an aymanihim, syaitan akan ganggu kita belah kanan. Belah kanan ni biasanya kinayah ataupun simbol ketaatan. Yani dia akan ganggu kita supaya kita tak melakukan ketaatan. Kalau kita lakukan ketaatan, dia akan kacau juga kita supaya tak ada ikhlas, supaya kita riak, supaya kita ujub, sehingga ketaatan itu tidak diterima oleh Allah waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Wa an syama'ilihim, dan akan ganggu belah kiri kita, kiri kinayah ataupun simbol kepada perkara-perkara mungkar ataupun maksiat. Dihiasi perkara-perkara mungkar itu sehingga kita tergelincir dalam melakukan perkara-perkara tersebut. Famala tajidu aktsarahum syakirin, maka matlamat utama syaitan agar supaya manusia ini tak bersyukur atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, setengah manusia bila dia dapat nikmat baru, baru dia bersyukur. Bila dia dapat nikmat yang baru, baru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tapi nikmat yang sedia ada, dia tak bersyukur. Nikmat yang dah lama dah dapat bertahun-tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat lidah dapat merasa, lidah dapat bercakap, lidah dapat membaca Al-Quran, nikmat tangan, nikmat yakni pergerakan tangan dengan mudah, walhasil daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua nikmat yang daripada kecil sampai sekarang ni kita dah menikmatinya dengan tak ada susah payah dan tanpa ada bayaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lupa, kita rasa oh nikmat yang baru dapat, dapat rumah, nikmat dapat kereta, nikmat dapat keluarga baru, nikmat dapat baby ataupun dapat pasangan ataupun apa-apalah nikmat. Bila dapat baru, dapat rezeki, dapat projek, dapat apa-apalah daripada perkara dunia, baru dapat, baru kita syukur. Tapi yang lama, yang kita dah ongoing punya nikmat tu, kadang-kadang kita tak anggap sebagai nikmat sehingga kita lupa nak mensyukuri daripada nikmat tersebut. La ilaha illallah, nikmat ada kerja, nikmat ada gaji. Kadang-kadang tak ada gaji tapi alhamdulillah orang bagi duit dan sebagainya, semua nikmat daripada Allah. Kadang-kadang kita tak ada duit nak beli makanan tapi dapat makanan daripada orang sini dan orang situ, semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lepas tu kadang-kadang ada nikmat tapi sebab kita compare dengan orang lain jadi kita tak syukur, ataupun ada nikmat tapi kita ni cerewet jadi kita tak syukur. Dah ada kereta alhamdulillah tapi tak puas hati nak kereta yang baru, tak syukur. Kereta yang dah ada tu dah nikmat dah tapi tak syukur. Allah dah bagi kereta, Allah dah bagi kemudahan untuk nak ada duit untuk nak maintain kereta dan sebagainya, tapi tak syukur, nak yang baru. Selagi tak dapat kereta baru, selagi tu dia komplain kereta lama, kereta ni bunyilah, kereta ni tak best lah, kereta ni itulah, ni lah. Obadin dapat kereta baru, disyukur sekejap, lepas tu back to square one. Sebab tak pernah syukur kan. Dapat rumah, alhamdulillah rumah dah comfortable dah, tapi tak nak apa tu, perhiasan dalaman rumah kena macam ni, aircon nak kena macam ni, walhasil macam-macam komplain. Sebab apa? Sebab tak syukur apa yang Allah Subhanahu wa taala dah berikan dan dah permudahkan untuk kita tu, patutnya kita syukur. La ilaha illallah. Jadi setengah orang dia dapat nikmat yang baru, baru dia syukur. Nikmat sedia ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudahkan untuk dia mendapat nikmat-nikmat tersebut, dia tak syukur. Alhamdulillah kita nikmat ada. Setengah orang ada nikmat ada parents, ada nikmat ada adik beradik, nikmat ada siblings, ada big family dan sebagainya, ada anak, tapi komplain, oh yang ni macam ni, yang ni macam ni. Syuf, orang yang tak ada langsung family sedih, tapi kita yang ada family kita komplain, oh ni macam ni, ni perangai macam ni, ni macam ni, macam ni, macam ni, nak cari pasal aja. La ilaha illallah, full of complaints, penuh dengan complaint. Macam mana nak didik diri kita dan didik ahli keluarga kita ni syukur apa yang ada. Makanan ada banyak, ni je ada makanan, yang lain tak ada.
hari-hari yang ni je, padahal hari-hari ayam, tapi pun komplain juga. La ilaha illallah, macam mana kita nak didik diri kita ni untuk tak komplain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau makanan sedap dipuji Allah, makanan tak sedap Nabi tak makan. Khalas, tak ada komplain, tak ada. La ilaha illallah. Nabi bila solat malam sampai kaki dia bengkak, Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa perlu kau sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki sedangkan Allah dah ampunkan segala dosa kamu yang lalu dan yang akan datang? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, salahkah aku untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Sallallahu alaihi wa sallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih untuk hidup sederhana. Nabi pilih, bukan Nabi terpaksa hidup sederhana. Nabi pilih, satu hari ada makanan Nabi syukur, satu hari tak ada makanan Nabi sabar, tak ada makanan Nabi niat berpuasa. Sallallahu alaihi wasallam, ini orang yang simple, tak komplain, live simple, take things easy, tak ada nak komplain sana, tak ada nak komplain sini. Ini kalau tak, semua benda yang tak jalan seperti mana yang kita nak, semua jadi komplain. Weather salah, baju salah, rumah salah, orang salah, semua orang salah dia je itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jadi kita belajar untuk syukur segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naam, sekiranya si fakir yang sakit dari golongan orang-orang yang mengisahkan Tuhan memikirkan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya, nescaya dia akan terus sibuk menunaikan kesyukuran kepada Allah Ta'ala sehingga tiada masa lagi untuk bertahan menghadapi kesabaran. Punya banyak nikmat yang Allah berikan, sampai patutnya sabar daripada orang yang susah tu pun sebenarnya tak boleh nak disebutkan. Sebab apa? Sebab banyak sangat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu hari, satu orang saleh dia datang visit satu orang sakit. Orang ni dia macam kena stroke, jadi lidah dia bergerak, lidah dia je boleh bergerak. Jadi dia, bila orang ni datang jumpa orang yang tengah sakit ni, dia kata, betapa besar dia nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada aku sehingga aku malu nak minta benda lain. Jadi dia kata, kef ya ni, kau dah sakit, paralyzed, tak boleh gerak, yang boleh gerak lidah kau, lepas tu kau kata banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kau. Dia kata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan aku lidah yang boleh bersyukur, boleh memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hati yang dapat ingat kepada Allah. Itu je dah nikmat. Walaupun lain semua dah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dia fokus kepada apa yang dia dapat daripada Allah dan bukan fokus kepada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita fokus apa yang nikmat yang kita dapat, yang Allah berikan kepada kita, dan tidak fokus kepada apa yang diambil. Satu hari, satu orang sahabat Nabi ataupun satu orang tabi'in, dia berjalan daripada kota Madinah ke bumi Syam. Dalam perjalanan kaki dia luka, dan bila dia sampai ke bumi Syam, zaman dulu perjalanan jauh kan, jadi pada time dia sampai, kaki dia punya luka tu semakin teruk, semakin parah, sehingga doktor kata kena potong kaki dia, kena potong. Ala kulli hal, dia kata, okay, kalau terpaksa potong, potong. Lepas kaki dia dah kena potong, jadi dia pun ambil kaki dia, dia kata, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ambil satu kaki dan masih lagi tinggalkan satu lagi kaki dan masih lagi berikan aku sepasang tangan kiri dan kanan. Maksudnya dia tak komplain apa yang diambil, bahkan dia fokus kepada apa yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Satu orang sahabat Nabi, Urwah bin Mas'ud kalau tak silap pun, sama juga, kaki dia kena potong, jadi dia kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang ambil satu kaki, masih lagi bakikan kepada aku satu lagi. Anak dia meninggal dunia seorang, dia kata, segala puji bagi Allah yang ambil satu anak dan masih lagi tinggalkan aku tiga anak. Jadi dia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW ingatkan kita, barang siapa yang terkena apa-apa musibah, maka ingatlah musibah yang lebih besar, iaitu musibah kehilangan Nabi Muhammad SAW. Yang ini, kewafatan Nabi itu merupakan musibah yang paling besar.
Jadi apa-apa musibah lain yang berlaku kepada kita basically kecil nak bandingkan musibah yang Allah berikan kepada umat Nabi, iaitu dengan diambilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok masa lockdown, masa PKP kan, berapa kurang lebih 2 tahun kita berada dalam tak boleh nak keluar rumah dan sebagainya, berada dalam kerisauan, ketakutan dan sebagainya. Tapi kalau nak comparekan dengan boikot yang dikenakan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 tahun Nabi dan sahabat-sahabat Nabi kena boikot dan terpaksa bersendirian dekat Syaib Abi Talib, yang mana pada masa itu tak ada siapa yang dibenarkan untuk nak berjual beli. Tak payah nak berjual beli, nak hantarkan makanan kepada mereka pun tak boleh. Nak hantarkan makanan kepada mereka pun tak boleh, ya, ini selama 3 tahun dan tak ada break in between. Kalau kita zaman PKP tu at least ada juga PKP, PKPD, PKP, tak ingat dah, walhasil macam tu lah lebih kurang kan. Straight 3 tahun, berapa hari tu, dekat 1000 hari lebih Nabi SAW kena boycott dekat Syaib Abi Talib. Tak ada Shopee untuk nak during PKP, sekejap-sekejap titik-titik tak, kita neighbor sebelah sana kan, semua order tu order ni, makanan dan sebagainya, grab food. Zaman dulu tak ada. Betapa susahnya, tapi sabar. Maksudnya apa yang kita lalui ni kalau nak dibandingkan dengan apa yang dilalui oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, lebih berat. Dan apabila kita bersyukur atas nikmat Allah, maka itu menjadi asbab untuk kita dikeluarkan daripada kesusahan yang kita alami. Maksudnya apa-apa kesusahan yang kita lalui tapi kita singkapi dengan sabar, ianya akan, kesabaran itu menjadi asbab untuk kita dikeluarkan daripada kesusahan tersebut. Sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi asbab untuk kita dikeluarkan daripada segala problem ataupun masalah yang kita hadapi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, mungkin sahaja kamu tak suka sesuatu perkara tapi itu adalah baik untuk kamu, dan mungkin kamu suka sesuatu perkara tapi ini tidak baik untuk kamu, kerana Allah yang Maha mengetahui. La ilaha illallah. Ingatlah bahawa anda harus berusaha sedaya upaya dalam mensyukuri Tuhan kamu. Maksudnya kena usahlah, kena ingatkan diri kita. Kadang-kadang kita lalai, kita terlupa. Nikmat dah banyak tapi lupa. Nikmat diberikan, subhanallah, punya banyak kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu belum lagi nikmat-nikmat pengampunan dan sebagainya. Kita ni yang mudah tergelincir dalam melakukan dosa, tapi pada waktu yang sama Allah berikan asbab pengampunan tu banyak sangat. Itu pun nikmat juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tak diberikan pengampunan, dah susah pula. Nak buat dosa senang, tapi nak dapat pengampunan daripada Allah susah, kacau. Tapi sekarang ni kita mudah untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga merupakan nikmat yang besar. Jadi kita kena berusaha sedaya upaya untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengaku bahawa dia tiada mampu untuk menunaikan sepenuhnya apa yang wajib untuk mensyukuri nikmat Allah. Sebab tu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya ini setiap kali aku bersyukur kepada kamu, itu merupakan satu nikmat yang baru. Jadi aku tak mau, macam mana aku nak syukur? Aku dapat syukur kepada nikmat Allah, itu adalah nikmat daripada Allah, dah nikmat baru. Lepas tu nak syukur lagi atas nikmat tu pun nikmat yang baru daripada Allah. Ba'din kefeh, tersal-sal, dia tak pernah stop nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, kamu mengetahui bahawa kamu tak mampu untuk nak mensyukuri aku, itu sudah cukup bagi aku sebagai tanda kamu mensyukuri aku. Maksudnya the fact that kita tahu yang kita ni tak mampu, banyak mana pun kita buat kebaikan kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, tapi kita tahu pada hakikatnya kita tak mampu mensyukuri nikmat Allah, itu dah cukup bagi Allah. Maksudnya sebaik mungkin kita mensyukuri Allah dengan lidah, sebaik mungkin kita mensyukuri Allah dengan hati, sebaik mungkin kita mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dah lepas berusaha dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita tu, kemudian kita merasakan, ya Allah, ni saja yang aku mampu buat. Janganlah pula tak buat apa-apa lepas cakap, ya Allah, aku tahu aku tak boleh syukur, daripada awal dah give up, tak boleh lah kan.
kita buat dulu sebaik mungkin yang kita boleh untuk mensyukuri nikmat Allah, kemudian barulah kita mengaku bahawa kita tak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah bahawa syukur itu menyebabkan kekalnya nikmat-nikmat yang ada pada diri kamu, dan sebagai suatu wasilah untuk mencapai nikmat-nikmat yang lain yang belum tercapai lagi. Allah berfirman, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, kami pasti akan tambah. Tambah maksudnya apa yang ada tu kekal. Tambah maksudnya apa yang ada itu dikekalkan dan diberikan dengan nikmat yang lain yang belum dapat. Syukur nikmat Islam, ditambahkan kesempurnaan Islam. Syukur atas nikmat iman, ditambahkan kesempurnaan iman. Syukur atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur ada pasangan, syukur ada anak, syukur ada zuriat, syukur ada ada sifat-sifat yang mulia, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur ada kereta, syukur ada rumah, walhasil syukur ada kesihatan. The list goes on. Walhasil kita mensyukuri daripada segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu lebih bermurah hati dari hendak mencabut nikmat-nikmat yang sedia ada terhadap semua orang-orang yang mensyukurinya. Yakni Allah ni Maha Karim, yakni sifatnya yang Maha Pemurah, bila dah bagi, Allah takkan cabut nikmat tu tak pasal-pasal daripada orang. Sebab tu kita tengok hatta kalau cerita-cerita bulan Ramadan kan, bila Allah dah berikan nikmat Lailatul Qadar kepada seorang hamba, terkadang diberikan setiap malam tu seperti Lailatul Qadar pada sebahagian hamba-hamba Allah Subhanahu. Sepanjang tahun tu Lailatul Qadar untuk dia. Sebab apa? Sebab biasanya hamba yang berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar ni, dia akan buat dengan secara istiqamah. Jadi ibadah dia tu istiqamah sepanjang tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan pahala amal ibadah itu sepanjang tahun dengan pahala Lailatul Qadar. Ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu ayat yang mengatakan bahawa di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu dekat para malaikat, "Syuf, tengok kepada hamba aku ni amalan dia. Banyak mana amalan dia, dan katalah solat dia ada banyak. Solat dia ada banyak." Kemudian Allah mengatakan, "Kamu tengok solat dia yang paling baik macam mana?" Maksudnya solat dia yang paling sempurna. Okey, ni contohnya A+. Dia punya solat ni A+, jadi kamu berikan semua solat dia yang lain tu berdasarkan solat dia yang terbaik. Diberikan pahala kepada semua solat mengikut kadar solat dia yang terbaik. Tu sifat pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kodlah dalam sepanjang hidup kita tu kita dapat satu malam Lailatul Qadar, tak mustahil untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan ataupun ganjarkan kepada kita solat-solat sunat kita tu mengikut kadar pahala Lailatul Qadar. Liyajziyallazi maksudnya Allah berikan balasan itu dengan amalan yang terbaik yang pernah kita lakukan terhadap daripada amalan tersebut. Mungkin satu malam kita pernah dapat Lailatul Qadar dekat Masjidil Haram ke apa, Allah boleh berikan. Allah Maha Kaya untuk berikan apa yang dikehendaki. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apabila Allah dah bukakan pintu rahmat kepada seseorang, tak ada siapa yang boleh tutup. Dan apabila Allah tutup pintu rahmat kepada seseorang, tak ada orang yang boleh buka. Jadi kita ni mengikut kadar sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kecilkan rahmat Allah tu atas diri kita sendiri. Yang ini kita berusaha sedaya upaya dan kemudian kita mengharap sebaik mungkin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pemurah, dan bila Allah dah start bagi, Allah tak akan stop kecuali bila kita stop. Mungkin kadang-kadang orang bila dibagi bantuan kan, dibagi bantuan-bantuan obat dia, lepas tu dia stop. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takkan stop, bahkan Allah kebiasaannya akan tambah, kecuali kalau kita yang stop. Dan tentu Allah tentu lebih bermurah hati dari hendak mencabut nikmat-nikmat yang sedia ada terhadap semua orang-orang yang mensyukurinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika bi'annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Demikianlah bahawa Allah tiada akan mengubah sesuatu nikmat yang dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka itu sendiri yang mengubahnya dari diri mereka sendiri. Antaranya bila ditambah nikmat oleh Allah, kita punya amalan jangan berkurangan. Tak salah nak guna kereta baru, tak salah nak pindah rumah baru, tak salah nak ada apa-apa
yakni apa-apa benda yang kita suka daripada kenikmatan dunia, nak travel sana, nak travel sini, mengikut kemampuan masing-masing selagi mana ianya adalah halal. Buat yang penting, amalan kita jangan kurang. Ni nasihat yang diberikan oleh Saidil Habib Umar. Dia kata nak tukar kereta baru, nak ada rumah baru, nak ada rumah besar banyak dan sebagainya, mafi musykilah. Al-muhim amalan kita jaga. Kita punya solat fardu, kalau kita dah biasa solat fardu di masjid awal waktu dan sebagainya, jangan kurang. Kita punya solat sunat, kalau kita dah biasa banyak ni, jangan kurang. Bahkan bila nikmat tambah, tambah amalan. Tapi kalau tak boleh, at least amalan tu jangan berkurang. Kita punya bacaan Al-Quran, maksudnya apa? Hubungan kita dengan Allah. Jangan pula bila ditambah nikmat keduniaan, kita punya hubungan dengan Allah berkurangan. Nah, itu yang dinasihatkan oleh para guru. Ya, ini nak menikmati daripada kenikmatan dunia, mafi muskilah. Tapi amalan kita tu, make sure jangan berkurangan. Sebab takut-takut bila amalan kita berkurangan, maka tu yang menjadi asbab downfall kepada perkara-perkara dunia. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hamba-Nya supaya bersyukur kepada-Nya dalam beberapa tempat dalam kitab-Nya, iaitu Al-Quranul Karim. Firman-Nya, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah kamu dari apa-apa rezeki yang kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar menyembah-Nya. Makan best-best, mafi muskilah. Selagi mana ini halal, selagi mana dalam kemampuan, tapi jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepada-Nya. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Iman itu terbahagi kepada dua, separuhnya sabar, separuhnya lagi syukur. Maka dua-dua sifat ni yang perlu ada pada diri kita, sifat sabar dan sifat syukur. Sabar pun kena berusaha. Innamas sabru bitasabbur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kata dalam satu riwayat mengatakan bahawa sabar itu dengan kita melatih diri untuk bersabar. Macam kita sebutkan cerita setengah-setengah orang salih ni, dibayar orang supaya caci maki dia depan khalayak ramai untuk nak dapat sifat sabar. Buat donor je, bila orang marah kita ke apa ke. La ilaha illallah. Satu habib mengatakan bahawa kalau dia dapat isteri yang garang, itu yang terbaik. Sebab latih dia untuk sabar. La ilaha illallah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, orang yang digeruni oleh orang-orang Quraisy. Tapi satu hari, satu orang sahabat, dia datang nak minta nasihat kepada Sayyidina Umar. Bila datang dekat rumah Sayyidina Umar, sekali tengok Sayyidina Umar kena marah dengan isteri dia, dan Sayyidina Umar tak reply apa-apa. Lepas tu dia pun patah balik. Bila dia nak patah balik, Sayyidina Umar ternampak dia. Dia kata, malak ini, kamu ada hajat apa? Kata, aku datang sebenarnya nak minta nasihat tentang rumah tangga, tapi aku tengok kau pun kena marah dengan isteri, khalas aku pun balik. La ilaha illallah. Al-muhim, apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni adalah untuk melatih diri kita. Ini Allah tahu setiap apa yang dikatakan kepada kita, setiap apa yang diperlakukan kepada kita. Ini Allah maha mengetahui. Allah tahu setiap apa yang berlaku ke atas kita. Tapi nak tengok bagaimana kita punya interaksi, kita punya apa kita punya reaction dalam setiap apa yang dikatakan ataupun yang berlaku ke atas diri kita. La ilaha illallah. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala wajib. Ketahuilah bahawasanya sebagaimana wajib atasmu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang khusus yang diberikan kepadamu seperti ilmu pengetahuan dan kesihatan, begitu pula wajib atasmu bersyukur atas nikmat-nikmat umum seperti perutusan para rasul, penurunan kitab-kitab, serta meninggikan langit dan membentangkan bumi. Dan ketahuilah bahawa pokok kesyukuran itu ialah makrifat hati dengan nikmat-nikmat itu, dan bahawasanya semua nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu nikmat pun yang sampai kepadanya dengan kuasa dan kekuatannya sendiri, malah dengan kelebihan dan rahmat Allah. Kemuncak syukur pula ialah apabila anda mentaati Allah atas setiap nikmat yang dikurniakannya kepadamu. Jika anda tidak mensyukurinya atas nikmat itu, berarti anda telah meninggalkan kesyukuran.
Dan jika anda membuat maksiat pula dengan nikmat itu, maka nyatalah anda telah tersungkur ke dalam kekufuran, dan pada ketika itu semua nikmat tadi akan berubah menjadi nikmat, iaitu suatu perubahan yang harus dibalas dengan siksa, perbuatan yang harus dibalas dengan siksa. Barang siapa yang masih ada pada dirinya suatu nikmat sahaja sedangkan dia masih bergelimang dengan dosa dan terus membuat maksiat, maka dia terkira orang teruji dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan membinasakan mereka perlahan-lahan sekira-kira mereka tiada mengetahui. Naam. Imam Haddad mengatakan di sini kesyukuran kepada Allah adalah wajib, seperti mana wajib untuk kita bersyukur atas nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada kita, seperti ilmu pengetahuan, kesihatan, Islam, iman, umat Nabi dan sebagainya. Begitu juga wajib atas kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat umum seperti perutusan para rasul, yakni bukan Nabi Muhammad sahaja, diutuskan para-para nabi yang lain, para rasul yang lain, diturunkan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Allah yakni memegang langit tersebut ataupun meninggikan langit dan membentangkan bumi, nikmat daripada Allah. Tidak digerakkan matahari daripada tempatnya, nikmat daripada Allah. Bumi ni dapat stable, nikmat daripada Allah. Setiap saat bumi ni stable, tak ada gempa bumi, tak ada tsunami, nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita anggap, kita tak rasa nikmat, kita rasa macam bumi ni memang kena macam ni lah kan. Padahal Allah yang make it such that bumi tu kekal macam tu, stable, supaya kita boleh jalan mudah, kita nak hadir majlis ilmu, majlis zikir, nak pergi ke masjid dan sebagainya. Tapi kalau tanpa nikmat itu daripada Allah, kita tak mampu untuk nak pergi. Jadi kita tak boleh nak sekali-kali rasakan bila kita solat tu dengan kekuasaan kita sendiri lah, kita dapat pergi sana, dapat pergi sini, dapat menjalankan tugasan harian. Tu bukan nikmat biasa-biasa, tu nikmat yang luar biasa. Setiap nikmat daripada Allah semuanya luar biasa. La ilaha illallah. Sepanjang kehidupan kita ni, berapa kali kita boleh kira, bukanlah boleh kira, tapi maksudnya nak comparekan kita sakit kepala dengan tak sakit kepala, ya ni, nak comparekan kita sakit gigi dengan tak sakit gigi, nak comparekan kita sakit perut dengan tak sakit, ya ni, berapa banyak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita dan di luar, semuanya merupakan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sibuk memikirkan tentang nikmat Allah, kita lupa nak tak ada masa nak komplain. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu tidakkah kamu lihat, kata Allah. Dan di sekeliling kita ni semua nikmat yang Allah berikan, kalau kita mula untuk memandang, melihat kepada alam ini dengan i'tibar, maka kita akan sibuk untuk mensyukuri daripada nikmat tersebut. Kita akan sibuk untuk mensyukuri nikmat tersebut. Dokumentari diorang buat pasal apa tu, Allahumma salli ala Muhammad, dikatakan 2 tahun COVID, kereta tak berjalan, kilang apa, aeroplane kurang bergerak, dalam masa 2 tahun banyak benda-benda dekat alam ni dah recover. Dia punya ozonnya baik daripada, ya ini syuf, mungkin kita nampak satu side kita tak boleh keluar dan sebagainya, on the other side Allah nak baik pulih alam ni sekejap je. Stopkan 2 tahun, pergerakan ubat dia, banyak benda dah di baik pulih. La ilaha illallah. Kenikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak, tinggal lagi kita sahaja latih diri kita untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak syukur pula ialah bila anda mentaati Allah atas segala nikmat yang dikurniakan kepadamu. Ini pun satu benda yang berat untuk dilakukan, bukan perkara yang mudah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita tu nak digunakan untuk ketaatan. Setiap nafas yang Allah berikan kepada kita tu nak digunakan untuk ketaatan. Setiap sen yang Allah berikan kepada kita tu nak digunakan untuk ketaatan. Itu bukan satu perkara yang mudah, tapi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan taufik dan kekuatan. Yang ini tidak kita buat satu perkara pun melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikat kesyukuran. Tak ada satu perkara yang kita lakukan melainkan untuk
mendapatkan keridhaan Allah dan menggembirakan hati Rasulullah. Kalau itu kita punya aim hari-hari, insyaAllah lama kelamaan kita akan dapat mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Dan jika anda membuat maksiat pula dengan nikmat itu nyata, maka nyatalah anda telah tersungkur ke dalam kekufuran, waliyadzubillah. Allah bagi nikmat tapi kita salah gunakan nikmat tersebut. Walaupun segala nikmat yang kita dapat tu daripada yang halal, nikmat yang kita dapat tu halal, tapi kita tak gunakan kepada tempat yang dikehendaki oleh Allah, maka kita telah mengkufuri nikmat tersebut. Nah, bahasa Arab nikmat nun ain mim tamarbutah. Nun ain mim tamarbutah nikmat, benda yang nikmat lah. Tapi nun qaf mim tamarbutah nikmat tu benda yang baik tapi digunakan untuk keburukan sehingga ia dibalas dengan keburukan, nikmat. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada beribadah kepada aku, maka aku akan jalankan kehidupan di dunia dia dengan kehidupan yang sempit. Kata para ulama, kehidupan yang sempit maksudnya apa? Duit ada banyak tapi tak mendapat manfaat daripada duit tu. Tidak dapat mengambil manfaat daripada harta ataupun daripada nikmat yang Allah berikan dekat dunia. La ilaha illallah. Berapa banyak orang-orang yang bukan Islam yang bunuh diri sedangkan diorang hidup senang, hidup dekat so-called first world country dan sebagainya, tapi stres. Maksudnya apa? Sebab apa? Sebab dia berpaling daripada Allah, tak ingat kepada Allah, menggunakan segala apa yang diberikan Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga walaupun daripada segi zahirnya ada kesenangan tapi tak mendapatkan, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat kebinasaan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, ataupun orang yang diberikan kemudahan sebagai istidraj untuk menjauhkan mereka daripada Allah, diberikan kesenangan, diberikan kesihatan, diberikan free time dan sebagainya, tapi semakin lama semakin jauh daripada Allah, semakin lama semakin jauh. Orang tu nampak okey je, tak ada pula kena azab dan sebagainya, maksudnya Allah tak sayang lah. Tak diuji maksudnya Allah tak sayang, waliyazbillah. Tapi tak adalah kita nak minta diuji, kita tak ada nak minta diuji, tapi maksudnya kebiasaannya semakin macam Fir'aun waliyazubillah, tak pernah sakit sehingga dianggap dirinya Tuhan waliyazubillah tabarakata. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, istidraj, diberikan nikmat untuk menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala membiarkan kaum yang zalim sehingga apabila dia membalasnya tiada sesuatu pun yang terlepas daripadanya. Allah berfirman, innama numli lahum liyazdadu ithmas, hanya sahaja kami membiarkan mereka supaya mereka bertambah dosa. Dalam sebuah hadis berbunyi, innallaha yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu, hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala menangguhkan kezaliman itu sehingga apabila dia memperhitungkannya tiada sesuatu pun yang bakal terlepas daripadanya. Allah, tak ada siapa yang terlepas daripada Allah. Tak ada siapa yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang kita tengok kenapa orang kafir boleh buat suka hati dekat alam dunia ni. Orang anak kecil kena bunuh, kaum wanita kena dizalimi, orang-orang tua dibunuh tanpa sebab dan sebagainya. Lepas tu kita pun rasa, kenapa Allah biarkan perkara-perkara macam ni? Ataupun mungkin ada orang yang terfikir benda ni. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tak ada benda yang terlepas daripada Allah. Jadi Allah nak bagi masa untuk mereka, tak jadi masalah sebab diorang takkan terlepas pun. Semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibiarkan bukan bermakna dilepaskan. Ianya hanya diberi masa, dibiarkan untuk seketika, tapi bila waktu dia sampai, maka semuanya akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan.
Jadi kita orang Islam, kita tak ada rasa macam, oh kesian orang ni kena zalim, kesian orang tak bersalah kena tu, kena ni dan sebagainya, kesian orang Islam dekat sana kena apa tu, kena zalim, kena boycott, kena tu, kena ni. Kita, sebab kita tahu Allah SWT tidak lalai dan tidak melepaskan. Yang ni satu hari pasti mereka akan dibalas. Cumanya kita minta doa agar supaya Allah SWT berikan kemudahan, berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita secara khusus orang-orang Islam, agar diberikan kemudahan. Tapi kemudahan itu pun mengikut kehendak Allah SWT. Kita doa yang kita mampu untuk doa, tapi kita yakin orang-orang yang menzalimi pasti tidak akan dilepaskan oleh Allah SWT, kerana Allah Maha Kuasa, tak ada orang yang terlepas daripada genggaman Allah. Naam. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya mensyukuri Allah SWT itu ialah dengan bergembira terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakannya kepada sang hamba, dari segi dia itu adalah suatu wasilah dan yakni jalan untuk mencapai pendekatan diri kepada Allah SWT, atau dari segi dia itu menunjukkan bahawa Allah SWT sedang memberi inayah, yakni mengambil berat terhadapnya. Allah SWT berfirman kepada Nabi Allah Dawud, wahai Dawud, ketahuilah bahawa kalau kamu dapat makan, mendapat makanan ataupun makanan sampai kepada kamu dalam keadaan ianya tersedia, maka ketahuilah bahawa aku sedang ingat kepada kamu. Yang ini setiap kali, subhanallah, kita dekat Johor ni balik majlis je, subhanallah, tak pernah tak dapat makanan kan. Dah sampai, dah tak tahu nak letak mana dah peti sejuk. Peti sejuk kena beli besar. Sebab tak ada tempat nak simpan, makanan banyak sangat dapat. Semua tu tanda-tanda yang Allah SWT ingat kepada kita, tak pernah lupa. Yang ini kita dapat nikmat, kadang-kadang bukan makanan saja, macam-macam nikmat lain kita dapat. Dipermudahkan macam-macam benda daripada Allah SWT, nak menunjukkan bahawa kita diambil berat oleh Allah SWT. Itu baru nikmat dunia, belum lagi nikmat agama. Didatangi kita kepada orang-orang alim, dipermudahkan kita untuk duduk bersama orang-orang alim, bahkan orang alim daripada negara jauh datang kepada kita, nikmat daripada Allah SWT. Kita tak perlu nak pergi jauh-jauh nak cari diorang, diorang datang kat kampung kita, tu pun kadang tak nak pergi, dah dipermudahkan pun kita tak mengambil peluang untuk dekatkan diri kepada mereka. Maksudnya nikmat-nikmat Allah SWT yang sampai kepada kita ni tanda Allah memberi perhatian, ambil berat terhadap kita. Dan perlu untuk kita menyingkapi nikmat daripada Allah tu dengan kegembiraan. Kita bergembira dengan nikmat daripada Allah SWT. Kita pun suka kan kalau kita bagi orang hadiah, dia happy. Kita bagi anak kita hadiah, happy. Belanja dia makan, happy. Eh, ni je. Kita pun jadi macam, okay, next time dah tak dapat dah. Halas. La ilaha illallah. Dan ketahuilah pula bahawa termasuk kesyukuran ialah membesarkan nikmat Allah itu dengan mensyukurinya meskipun dia suatu nikmat yang kecil sahaja. Ni sifat Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, yakni Nabi akan membesarkan nikmat yang kecil, yakni apa-apa nikmat kalau Nabi dapat, Nabi akan mengagungkan dia. Sebab apa Nabi mengagungkan Allah? Pada hakikatnya sebab apa nikmat tu datang daripada Allah, jadi Nabi mengagungkan Allah SWT yang memberikan nikmat. Satu kisah tentang Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ni hari-hari dia uli roti, dia bakar, dia bagi sedekah 1,000 keping roti kat penduduk kampung ni setiap hari. Syekh Abu Bakar bin Salim ni antara ayah kepada, kira antara gurunya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Jadi setiap hari dia bagi sedekah dekat kampung dia tu 1,000 keping roti. Dia sendiri uli, dia sendiri bakar, Ubadin dia bagi sedekah. Jadi satu hari satu makcik datang, atau orang tu datang kat dia, bawa satu genggam gandum lah kan, bagi dekat dia. Datang kat rumah dia, ketuk pintu tanya, mana Syekh Abu Bakar bin Salim? Kata Syekh Abu Bakar bin Salim kat atas. Nak apa makcik? Ni saya nak bagi sedekah kat Syekh Abu Bakar bin Salim satu apa, cupak gandum. Lepas tu khadam dia cakap, makcik, Syekh Abu Bakar bin Salim hari-hari bagi sedekah 1,000 keping roti, ni apa, sikit je kan. Ba'din Syekh Abu Bakar bin Salim bila dengar dia punya hamba cakap macam tu, dia kata dia pun terus lari daripada bilik dia. Dia jumpa makcik tu dengan, oh, jazakallah khair, akramkumullah, semoga Allah merahmati kamu dan sebagainya. Lepas tu dia marah dekat dia punya khadim dia cakap,
orang yang tak mensyukuri nikmat yang kecil takkan dapat nikmat yang besar. Yani dengan asbab kita mensyukuri daripada setiap nikmat yang kecil itu, maka kita akan mendapat nikmat yang lebih besar. Tak sampai kepada nikmat yang besar melainkan dengan mensyukuri nikmat yang kecil. Bahkan satu hari Nabi SAW tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan makan tak habis ataupun nak makan sisa, nak buang sisa-sisa makanan. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, makanan yang keluar tu, maksudnya yang tak habis yang kamu buang tu, kira seakan-akan macam takkan masuk balik. Jadi kalau boleh cuba sebaik mungkin agar tidak membazir. Maksudnya dia punya point tu, jangan membazir. La ilaha illallah. Diriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dia pernah berkata kepada setengah para nabinya, jika aku mendatangkan sebiji makanan kepada kamu, hendaklah engkau tahu bahawa aku telah ingat kepadamu, dan maka syukurilah aku atas nikmat itu. Nah. Dan ketahuilah bahawa menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa keluar dari batasan yang boleh menimbulkan takziah, iaitu pensucian diri dalam agama, ataupun menyebut berbagai-bagai nikmat keduniaan yang dicapai termasuk syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala juga. Semuanya adalah bergantung dengan niat, namun yang paling baik sekali ialah mencontohi apa yang dibuat oleh para salaf, iaitu orang-orang yang terdahulu dalam segala hal dan keadaan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Tuhan kamu itu kamu zahirkan ataupun sebutkan. Cumanya ikut keadaan ataupun seperti mana yang disebutkan Imam Haddad, kita tengok apa yang dilakukan oleh salafus salih, orang-orang salih. Nikmat, setengah nikmat mereka sebutkan, setengah nikmat mereka tak sebut. Dan kita pun berada di zaman nikmat ni, am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullah min fadlih. Orang biasanya akan cemburu atas nikmat yang diberikan. Jadi kadang-kadang bagusnya kita tak perlu nak ceritakan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ahsan kita sekut sakit je, diam je. Apa-apa nikmat yang kita ada, kita syukur kepada Allah, tak perlu nak ceritakan kepada orang lain. Allahu Ta'ala A'lam. Dalam riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka apabila Allah berikan nikmat kepada hambanya, dizahirkan nikmat itu. Maksudnya apa? Bila Allah beri tambahkan rezeki kepada kita, pakaian kita biarkan senonoh sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya Allah suka nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba tu dizahirkan. Maksudnya kalau kita dimurahkan rezeki, pakaian senonoh, ada rezeki rumah senonoh, kita duduk. Bahkan antara tiga nikmat yang disebutkan, nikmat yang perlu disyukuri adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rumah yang luas, itu satu nikmat. Kemudian diberikan kenderaan yang selesa. Kemudian diberikan isteri yang salihah ataupun pasangan yang baik, yang saleh dan salihah. Itu merupakan tiga nikmat dunia yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Diberikan rumah yang luas, diberikan kereta yang selesa, dan diberikan pasangan yang baik, yang saleh dan salihah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dengan tiga-tiga perkara tersebut, insya-Allah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin Allahumma amin. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang pertamanya bersabar dalam melakukan segala ketaatan zahir dan batin, bersabar meninggalkan segala maksiat zahir dan batin, bersabar atas segala yang menimpa kita dari directly daripada Allah ataupun melalui perantaraan manusia, bersabar untuk mendidik nafsu ini daripada berlebih-lebihan dalam mengambil daripada perkara yang mubah, daripada perkara-perkara dunia, dan kemudian mensyukuri daripada segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita zahir dan batin. Sentiasa melihat kepada nikmat Allah dan mensyukuri daripada nikmat Allah, dan pada waktu yang sama merasakan kita ni tak pernah menunaikan hak dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama, warzuqil kulla halalan da'ima, wa akhilla atqiya'a ulama,
نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله malam ni insyaAllah ada. Kalau rasanya ada kot insyaAllah. Tak ada. InsyaAllah tak ada. Tak ada. Barakallah.